Caranya apa nih, Pak? Ini itu Farmer Field Day, FFD berarti. FFD petani apa ya? Ya kayak kalau itu yang lahan, tadi ya. Extar atau apa tuh? Extar apa Vestar? Extar itu perusahaannya Extar. Oh. Jadi listrik-listrikan. Oh. Jadi logonya, brandnya Extar, brandnya merek. Berarti judulnya Extar. Ini ya judulnya ya? Iya, judulnya. Oh, ini. Farmer Day itu kunjungan lahan. Itu kan bahasa Inggris ya? Iya. The farmer kan petani. Iya. Field lapangan hari day berarti hari kunjungan ke lahan lah, petani kunjungan ke lahan. Iya. Yes. Simpelnya sih. Itulah bahasa Inggrisnya ya. Gitu ya. Petani berkunjung ke lahan itu. La ilaha illallah. Petani jagung. Jagung pipil, jagung manis dan petani semangka ada juga. Petani cabai juga dari Brebes, Pak. Oh, dari Brebes. Untuk Cirebon ada ya? Untuk Cirebon kemarin, Pak, kebetulan pas hari Kamis kemarin ngundang 66 petani dari Selangit. Ya, kebetulan kemarin juga KPL-nya datang, terus Pak Agus sebagai Bimo di sini dari Jakarta. Ini seluruh kabupaten nih, Pak. Seluruh Jawa Barat loh ya. Untuk training center ini untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oh, di sini lokasi dia. Apa saja yang ketentuan ini, Pak? Tanaman ada bawang merah, ada melon, ada semangka, ada cabai merah, cabai rawit, ada jagung manis, jagung putih, ada padi. Nah itu berapa lama di tempatnya untuk pengolahan di tangan? Itu untuk tanaman. Untuk umur tanaman sendiri untuk bawang merah sekitar 53 hari, semangka juga 50 hari, melon 70 hari. Kalau cabai ya tumbuhnya panjang Pak ya, sampai sekarang ini udah 4 bulan loh cabai. Nah, untuk cuaca dan tanah di daerah Cirebon ini cocoknya apa? Oke, untuk di daerah ini sendiri, di desa Jamblang ini sebenarnya lahannya lahan cocok untuk tanaman padi Pak ya. Karena lihat, Bapak bisa lihat di tanahnya ini kan abu-abu Pak ya warnanya. Di mana tanah abu-abu ini banyak mengandung bahan organik. Namun dia belum mengalami decomposer Pak, belum terurai lah artinya. Jadi aerasi dan drainasinya buruk. Sebenarnya untuk tanaman bawang merah kurang cocok ya. Tapi kita mencoba di sini dengan adanya teknologi dari PT Extar Fertilizer Indonesia, mampu enggak untuk meningkatkan produksi dengan lahan kondisi yang kurang cocok Pak. Ternyata akhirnya kemarin maksimal juga. Per hektar bisa nyampe saya hitung 14 tonan hasilnya kebetulan di bawang merah itu. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya juga dengan pemupukan dari kita ini ternyata maksimal juga. Ini pupuk aja Pak Opat? Kami ini DGW PT Extar Fertilizer ini dari DGW Group, di mana kami di unit bisnis daripada pupuknya. Untuk pestisida juga ada kita namanya DGW Dharma Guna Wibawa. Nah itu penjualan siapa? Untuk penjualannya sendiri kami dari toko-toko Pak, kira-kira. Sudah tersedia? Sudah tersedia di mana-mana, karena secara perizinan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian kita sudah tersedia. Jadi untuk petani atau kios yang mau menjual produk kita tidak perlu khawatir. Produk mana ini Extar? Extar ini lokal Pak, dari Dharma Guna Wibawa ini perusahaan lokal. Produksi di Fit Gresik. Produksinya di Gresik, nama pabriknya Fertilizer. Dengan siapa nih Pak? Saya dengan Jenderal Sukin sebagai technical support. Jenderal ya. Ya. Buahnya tetap besar Pak. Nanti mungkin bisa lebih banyak lagi. Bisa dilihat. Mungkin ini 202 per hektar untuk pupuk dasar. Nanti untuk susulan pertama biasanya di umur 10 lo dan juga ditambah NPK booster Pak. NPK booster 30-an Pak. 30-35 umur terakhir biasanya saya di sini menggunakan NPK booster 934 dosisnya 100 kilo. Agar
KNO 3 Pak ya, jangan lupa untuk menambah biar isi bawang merah jagungnya berisi, cabenya pakai KNO 3. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasrid dari Sekandar. Pak, saya mau nanya, pemupukan booster dipakai terus menerus buat apa, penyimpanan bibit bagus nggak Pak? Semua apa enggak, jadi saya mau tanya gitu Pak. Soalnya kalau booster kan terlalu gede bibitnya, apa bijinya gitu Pak. Kalau buahnya pakai booster. Untuk aplikasi Bapak untuk proses pembibitan, Bapak selain NPK booster, mungkin saran saya Bapak tambahkan kalsium sama magnesiumnya Pak. Kalsium dan magnesiumnya Bapak tambahkan, bisa menggunakan produk kami dari Cakra Pandawa ini Pak. Ini mengandung magnesium 9%, kalsium 15%. Untuk memperbaiki kualitas umbi Bapak, itu unsur kalsium dan magnesium Pak yang diperlukan. Nah, jadi NPK booster masuk, sebenarnya di NPK booster juga ada kalsium dan magnesiumnya Pak. Tapi Mas Es mau dikasih hadiah? Oh, kasih hadiah. Kasih hadiah dong. Ini kayak lagi tukaran Pak ya. Langsung loyong. Ayo langsung kalian, terima kasih. Oke. Dari Pak Jenal. Ada pertanyaan lagi? Iya, kalau enggak ada pertanyaan lagi, mungkin makan siang Pak ya? Ya. Makan siang? Kita makan siang dulu sambil iya. kita acara selanjutnya makan siang. Dua anak papat. Melon. Melon, enggak ada walu, melon. Oh. Deke siapa? Pertanian. Pertanian. Duduk per orang dulu ya. Oh, melon. Melon enggak ada yang namanya walu-waluan. Disiramnya enggak lesuk tah, Mas? Oh, enggak lesuk. Sore disiram, Le? Sore disiram nang oleh Pak Rahmat. Oh, ana maning ya tugasnya ya? Iya. Bawang sih kudu bener-bener anu ya, banyu ya. Iya, Pak. Baik Pak. Keluarnya baik tuh li. Oleh iramiku. Bulan ada di Lampung, ada di Magelang. Oh, untuk semangka ya? Iya, semangka di Lampung. Tani kan diajak kayak gini senang. Buran-buran Pak. Ya macam-macam ya. Good night.